Jenazah prajurit korban KKSB OPM tiba di kampung halaman Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, 10 Maret 2020. Berikut laporan selengkapnya. Jenazah anggota Koramil Jila 17105 Kodim 1710 Mimika, Sertula Ongge yang gugur terkena tembakan kelompok kriminal separatis bersenjata, tiba di Bandara Botambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, pukul 17.22 waktu Indonesia Tengah. Jenazah tiba menggunakan pesawat Wings ATR 72500. Kedatangan jenazah dijemput langsung Wali Kota Bau-Bau, A.S. Tamrin. Terlihat pula Kasdim Kodim 1413 Buton, serta pihak Polres, keluarga dan kerabat. Jenazah kemudian diantar di rumah duka yang terletak di perumahan Batombari Permai, Kelurahan Sula, Kecamatan Batombari, Sulawesi Tenggara. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah dengan iring-iringan ambulans tiba di rumah duka. Kedua anak almarhum yang belum terima kepergian ayahnya terus meronta meminta ayahnya untuk bangun. Sementara itu, istri almarhum Mode Murniati sontak terbaring lemas. Serkala Ongge gugur ditembak kelompok kriminal separatis bersenjata di Mimika, Papua, sekitar pukul 05.10 waktu Papua. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Saat peristiwa naas itu, korban hendak mengambil wudu untuk menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba sekelompok KKSB melakukan penyerangan dari atas posko. Korban terkena rekoset atau pantulan peluru di bagian pelipis dan menembus telinga sebelah kiri korban. Seketika korban gugur. Rencananya korban akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kota Bau-Bau besok, Rabu 10 Maret 2020. Tiba di bandara tadi 17.18. Dengan selamat dan terlihat juga dan sudah berada di Maduka. Ini hari bisa menyiapkan di sini. Satu malam besok dilanjutkan pemakaman di TNT. Rencana kapan? Jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi. Di sini jam 9. Kemudian acara pemakamannya jam 10. Itu dimakamkan secara militer? Secara militer. Lokasi pemakamannya di mana? Di TMP, Taman Makam Pahlawan Kota Ilko. Iya. Dari Bau-Bau, tim Sultra Line mengabarkan.